Ayah Mara ni nak tarik kita supaya sama-sama terlibat dalam saham akhirat tu. Ha, contohlah eh. Dan kalau kita tengok begitu juga, selain daripada yang kedua tadi, amalan amal lebih tanzil ni tadi, kita tarawih kan. Kita tarawih memanglah tak ada bulan lain. Walau macam mana kita seronok pun kita tarawih, kita tak boleh buat surat kepada pejabat mufti dengan menteri agama, mohonlah kami di Mara ni seronok sangat tarawih. Mohon lanjut sampai Syawal. Tak rapik dah. Kau minta lah macam mana pun tak rapik. Memang bulan puasa je. Kan? Dan kemudian yang ketiganya qanaah. Ini penting. Qanaah ni berpada dengan sedikit. Jangan membazir. Sebab orang Malaysia ni terkenal dengan amalan membazir ni. Kan? Begitu membazir. Kita terlalu banyak habis duit. Terutamanya bab makan. Kan? Bab makan ni Allahuakbar. Pergi bufet Ramadan, pergi makan buka puasa kat sana, iftar perdana, perdana. Ha, bayangkan iftar perdana. Ada satu hotel tu hidangan 7 buah negara. Ha. 7 buah negara menghidangkan, kau fikir. 33 jenis air dihidangkan. Ha. 33 jenis air kalau kau minum semuanya. Kau keluar pada hotel tu kau lupa nama kau bin siapa tu. 33 jenis air, pakai gila kau minum 33 jenis air, kan? Macam itulah. Dan kemudian macam-macam, dan menurut kajian yang dibuat oleh pemerintah perusahaan sisa pepejal tu, bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak diucapkan kepada saudara pengerusi acara pada hari ini, mewakili pihak Yayasan Pelajaran Mara, juga selaku pemudahcara program pada petang ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ini program yang keberapa saya hari ini dah tak ingat lah. Kan, jadi alhamdulillah memang ini adalah program yang sangat baik lah kan. Untuk tujuan kita salah satunya selain daripada berada di taman syurga, berada di taman syurga, di dalam majlis ilmu kita nak bicarakan tentang Ramadan dan begitu juga tentang wakaf. Kira-kira straight to the point lah kan. Straight to the point lah wakaf tu. Sebab tu ceramah buat depan bank. Jadi senang kan. Terutamanya yang dekat pintu masuk tu. Memang straight forward lah. Dalam banyak-banyak tempat ni paling strategik lah untuk buat. Kan. Jadi alhamdulillah pada bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni kita diam tak diam dah berapa hari dah kita puasa kan. Bulan tak lagi berapa hari. Apa? Dia memang kalau orang yang tak apalah, tak payahlah saya ambil khayat lah. Kan, tapi dalam hidup kita ni macam tu lah. Orang kata kesementaraan hidup kita ni kan, kita ni Allah Ta'ala uji dengan macam-macam ujian sehingga kan sampai satu tahap kan, kita rasa masa tu cepat berlalu. Macam baru semalam aja kita tersilap hari. Kita jangkakan raya tu lusa, rupanya besok. Kan macam baru hari itulah kan terjadi peristiwa tu dan kita tiba-tiba dah melalui Ramadan sekali lagi. Jadi bila cepat masa berlalu tu tandanya memang tandanya dah dekatlah nak mati kan. Ha, macam tu lah. Tak payahlah nak urai-urai lagi panjang ayat kan. Itu tandanya kita ni sebagai mentara memang dekat nak mati, itu je. Kita dekat dengan kematian. Bila dekat dengan kematian, maka salah satunya kita lihat Allah Ta'ala bagi kita, sebab sayang kat kita ni, dia bagi kita peluang untuk sampai pada Ramadan. Tapi itulah, belum lagi, belum sampai seminggu puasa dah ada banding, apa banting dah, Carnival Idul Fitri. Aduh, itu salah tu kan. Baru berapa hari puasa kan. Cubalah buat Carnival Ramadan lah dulu kan, macam tu. Tapi tak apalah kan, menyemarakkan semangat kan. Tapi tu penting tu untuk beritahu bahawasanya Allah sayangkan kita, dia bagi kita ruang dan peluang untuk sampai pada bulan Ramadan. Bila sampai bulan-bulan Ramadan pula, kita datang majlis yang mulia macam ni, semua perkara yang kita buat pada bulan Ramadan ni Allah akan bagi lipat ganda pahala, berlipat-lipat kali ganda. Kalau kita dalam satu hadis bagaimana disebut, sesungguhnya barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali ganda hingga 700 kali gandaan pahala, tetapi berlainan pula dengan puasa. Ha, kan? Kenapa? Kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Maknanya Allah sendiri akan bagi. Sebab apa? Beza puasa ni. Kenapa Allah Ta'ala cakap tu? Sebab
sebab mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Allah Ta'ala beritahu. Meninggalkan makan dan minumnya kerana aku, sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kalaulah ditakdirkan kita dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan, kita akan rasa gembira, tenang, senyum, happy sebab dapat peluang dicabut nyawa pada bulan yang mulia. Kalau orang yang betul-betul menghayati Ramadan lah. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu kan lebih harum daripada haruman kasturi di sisi Allah. Sampai habis baca hadis tu tau. Bau haruman kasturi di sisi Allah. Jadi jangan sesaja kau arahkan mulut kau ke kawan kau dengan bau baeng tu kan, umat bau kan, dia kata contohlah kan. Tapi di sisi Allah ni adalah bau yang terbaik. Kan? Ha, bau yang wangi sangat-sangat. Maknanya Allah berikan keistimewaan pada kita. Dan bezanya ibadah puasa ni berbanding ibadah yang lain. Berbanding ibadah puasa ibadah lain, inilah ibadah yang paling ikhlas sekali. Kenapa kan? Kenapa agaknya? Ha, contohlah, contoh kita masuk dalam surau kan. Kita tengok orang tu angkat takbir, Allahu Akbar. Kita tahu, oh semayah. Semayang dan semayang zuhur. Kan? Kejap lagi ada orang pergi cucuk duit, isi borang. Oh dia bayar wakaf ni. Tahu ni. Kan? Oh isi borang, dia nak tolak gaji wakaf ni. Nampak lah. Kita nampak dia salam, tulis resit. Dia bayar zakat. Dia pakai kain ihram. Nak pergi umrah. Kan? Ha. Nampak. Semayang. Tapi puasa memang kita tak nampak. Nana pula orang perempuan yang main dalam ni. Bukan semua puasa ni. Muka sama lapar. Kan? Sama kan. Bajet-bajet. Contoh-contoh kan. Tapi belum tahu lagi. Ada yang ABC. Bukan salah dia pun. ABC. Allah bagi cuti. Kan. Macam kita dua. Siapa tahu? Siapa tahu? Kan. Saya tadi bukan ni nervous. Pasal lah buat muka lapar sikit macam tu kan. Kau segar semacam ni. Oh kan tengok. Adalah gurau-gurau. Jadi macam itulah. Jadi makna kata Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni sayangkan kita. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu, wahai orang-orang beriman, orang beriman ni wajib ke atas kamu berpuasa. Mana orang beriman je yang puasa. Ada harapan lah dia tu ada iman. Kan? Ha, jadi kalau siapa yang geng triple Y tak puas, yang tak tak puasa tu lah triple Y, ya ya ye dengan geng-geng ya ya ye dengan geng plastik hitam, memang memang tak beriman lah. Sembi cerita macam tu lah. Kalau sengaja tak puasa kan, diwajib atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu dah wajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Persoalan yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah kita nak kejar takwa. Dan nak kejar takwa, kena usaha. Itu sebab dia kata, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya bukannya otomatik. Kita puasa, dapat takwa. Tak, dia bukan otomatik. Dia kena usaha. Datang dengan kuliah ni salah satu usaha nak capai takwa. Kan? Salah satu usaha capai takwa. Semua, berapa ramai tengok muka gembira sebab dapat hadir ceramah petang ni. Betul tak? Gembira sebab maknanya tak payah kerja kan. Maknanya wala ambil ubat kan, macam tu kan. Jadi puasa kau lah kau kan, jadi habis ramah kan tu balik tu tu kan tu kumpat lah ilah Allah, jadi tak boleh camah lama-lama lah saja tempat pula kenanya kan. Tak adalah, maksudnya gembira kan, majlis ilmu happy sebab dalam majlis ilmu ni tak ada siapa, tak ada tak ada siapa yang makan marah kepada orang yang mendengar ceramah, tak ada. Tak ada. Tengahlah ceramah kan, sebab dalam ceramah ni kadang macam gaya tu kan. Ada orang tu dia dengar pada mula sampai habis, itu biasa. Kalau dia dengar pada mula sampai habis, itu biasa. Kalau dia kejap tengok, kejap lelap, hebat orang tu. Sebab sambil-sambil dia dengar dia zikir. Ada orang tu sepanjang ceramah dia zikir. Ha kan. Nah, itu yang saya bagi tu, doa hilang ngantuk tu. Bulan Ramadan ni doa hilang ngantuk. Kan? Tahu kan doa hilang ngantuk tu, tahu kan? Tak ada ustaz ajar. Dia kalau kita baca doa tu, insya-Allah segar orang yang tidur mesti segar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah hilangkan tu. Orang yang dah tidur tu, wabillah taufiq, dah habis tu, bangun tu. Ha, tu lah, contohlah. Jadi gembira. Dia rasa gembira. Dia rasa gembira nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Bulan Ramadan dia nak puasa. Dia puasa dengan sepenuhnya. Yang memang Allah Ta'ala maha kaya, dia jadikan orang yang tak puasa lebih teruk lapar daripada orang yang puasa pada bulan puasa. Tak cari tanya orang perempuan yang Allah bagi cuti. Kan? Dia walaupun dia tak puasa, dia bukannya boleh suka-suka makan depan orang. Dia elok dia bawa bekal kan. Tak puasa ni. Senarai yang tak puasa hari ni. Dalam kurungan period. Ada letak notis buat? Tak ada. Dia akan buat macam ni puasa. Rasa senyap. Kan? Macam betul. Sebab dia kena dekat rumah kau tengoklah dia makan. Macam-macam dia makan kat rumah kan. Dia cover. Tapi tu pun kadang depan anak pun dia cover. Tu tak nak tunjukkan. Jadi itu kita memang dah diberikan macam tu keadaan yang bulan Ramadan ni kita akan buat ni, dengar ceramah, berada di majlis ilmu, dan kemudian keberkatan yang kita nak cari ni, cari satu tahap tu sampai satu level kita capai takwa. Takwa beza dengan takut. Takut ni lagi kita jauh daripada yang kita takut, tapi takwa ni lagi kita nak dekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara nak dekatkan diri kepada Allah ni wakaf yang kita cerita hari ni. Set to the point lah, camah hari ni memang cerita wakaf lah sebenarnya. Tapi tak nak nampak sangat kan, dia buatlah keberkatan Ramadan, tak nak nampak sangat kan macam tu kan. Tapi seriously lah, kalau kita tengok nak capai takwa, empat keadaan, empat latihan yang disebut oleh Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Yang pertamanya khauf rabbul jalil, takut pada Allah Ta'ala. Jadi takut pada Allah, bulan puasa jadi baik. Walaupun dihidangkan air waktu camah ni, hidangkan air, letak air apa? Air fresh orange yang letak depan ni. Letak depan ni, siap dengan limau tersangkut situ dengan payung kecil tu. Dengan ustaz ni kita orang kata tolak ansur je lah dengan ustaz. Kami hidangkan air, tapi ustaz jangan risau, orang kat sini semua simpan rahsia. Ustaz minum kita takkan heboh-heboh dengan orang. Saya pun cakap tak apalah, susah je. Walaupun dihidang, minum lah, tak minum sebab fikir takut Allah Ta'ala. Kita rasa Allah Ta'ala nampak kita. Bulan Ramadan ni jadi baik semua. Orang yang tak bertudung tiba bertudung. Betul? Orang yang bertudung tiba berhijab pula. Masyad. Kan? Tiba baju pakai baju besar-besar semua. Baju jumlah pakai. Tak ada lagi pakai baju ketat-ketat. Tiba-tiba jadi baik ni. Dia sedar dia bulan Ramadan ni. Tiba-tiba nak jadi baik. Kan? Tak pernah-pernah sedekah. Sedekah dia. Tak pernah semua dia jadi baik. Kan? Kita akan jadi baik. Kita akan kontrol diri kita. Sebab bulan Ramadan ni, kita takut pada Allah. Latihan takwa. Yang kedua, amal lebih tanzil. Kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita bangun sahur, dan bangun sahur tu kita makan buah tamar, ambil sunnah dia kan. Bangun kan, kita disunatkan melewatkan sahur kan. Dan melewatkan sahur tu ambil waktu hujung lah, bukanlah maknanya pukul 7 pagi tu breakfast kan. Bangun, kita bangun dan kita makan jamah sebab Nabi pesan, makanlah sahur. Sesungguhnya makan sahur itu adalah barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan, Nabi pesan. Dan hadis yang lain, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Hadis yang lain, jangan kamu tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Dan hadis yang lain, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Ruginya kita. Itu sebabnya, kalau orang yang tak ada ilmu, dia dengan bangga pula tercerita, aku memang daripada kecil puasa, aku tak sahur, tapi aku okey je. Ya kan, bukan masalah okey tak okey, masalahnya Nabi tekankan suruh kita buat. Yang tu yang kedua, yang pertamalah. Kemudian kita bertadarus, mengaji kan, kita dengar ceramah, itu salah satu usaha kita lah kan. Kemudian kita berbuka puasa kan. Kita disunatkan mengawalkan berbuka dengan sunnah kan, makan buah tamar. Kemudian kita solat, makan jangan banyak sangat kan. Bulan puasa ni salah satu tujuan kita berpuasa ni untuk apa? Pertama, menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Kedua adalah untuk mengawal hawa dan nafsu kita, kerana hawa dan nafsu kita headquartersnya adalah di perut. Dia punya ibu pejabat jadi perut. Bila kita puasa, insyaAllah hawa nafsu boleh dikawal. Tu yang heran kita. Bulan puasa, orang tu boleh makan lagi banyak pada bulan tak puasa.
kan? Memang dijamaknya sarapan pagi, lunch dengan dinner pada waktu berbuka puasa. Itu yang waktu tarawih tu dia marah, imam tu laju dia marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Kan imam terlupa kan, Al-Lazi Allah ya, imam betul tak kan? Itu yang rukuk tu kalau makan banyak, rukuk tu nak terkeluar balik cendol tadi. Allahu akbar. Ah, mulut kan. Banyak sangat makan kan. Macam itulah kontrol. Jangan makan banyak sangat, eh. Ha, jadi sebab kita nak bawa ni penginsafan, keinsafan dalam diri kita. Dan yang ketiga, untuk menyuburkan perasaan jujur, pemaaf dan bertolak ansur. Tiga-tiga ni tujuan puasa. Dan salah satunya, kalau kita boleh fikir kan, bulan Ramadan ni kita banyakkan bersedekah. Salah satu cabang sedekah tu lah ni, wakaf. Buatlah wakaf ni kan, warak ni, wakaf amanah rakyat kan. Bantu pendidikan, bantu di segi orang kata pembangunan aset kan, untuk bantu orang-orang susah kan. Kita tak tahu, kita nampak macam kita nampak sikit sumbangan kita tu, tapi bila digabungkan semua yang terkumpul, banyak manfaat pada orang. Dan hebatnya wakaf ni berbanding sedekah. Kita bagi sedekah, terpulang lah orang tu nak buat apa. Tapi wakaf ni maksud dia terhenti kan, dia setakat itu je. Wakaf terhenti, tak boleh guna untuk benda lain, memalingkan tujuan itu saja. Contoh orang tu wakaf masjid. So kalau duit tu mesti guna untuk tujuan wakaf masjid, untuk masjid saja. Ha, tapi hari ni kat luar sana banyak orang bohong masa wakaf. Banyak kat luar sana ni membohong, kutip, kau nak buat pusat tarbiah lah, nak buat ni lah, nak buat sekolah agama lah, nak buat ini. Ada, ada. Tapi yang ni tak boleh risau, tak payah risau. Dah terbukti yang Yayasan Pelajaran Mara tu memang dah buat macam-macam prasarana untuk pendidikan. So jadi sekarang ni kalau digunakan untuk tujuan tu, kita maknanya dalam kata-kata lain, Yayasan Pelajaran Mara ni nak tarik kita supaya sama-sama terlibat dalam saham akhirat tu. Ha, contohlah eh. Dan kalau kita tengok begitu juga, selain daripada yang kedua tadi, amalan amal lebih tanzil ni tadi, kita tarawih kan. Kita tarawih memanglah tak ada bulan lain. Walau macam mana kita seronok pun kita tarawih, kita tak boleh buat surat kepada pejabat mufti dengan menteri agama, mohon lah, kami di Mara ni seronok sangat tarawih, mohon lanjut sampai Syawal. Tak rapik dah, kau minta lah macam mana pun tak rapik. Memang bulan puasa je kan. Dan kemudian yang ketiganya qanaah. Ini penting. Qanaah ni berpada dengan sedikit, jangan membazir. Sebab orang Malaysia ni terkenal dengan amalan membazir ni kan. Begitu membazir, kita terlalu banyak habis duit, terutamanya bab makan kan. Bab makan ni Allahuakbar, pergi bufet Ramadan, pergi makan buka puasa kat sana, iftar perdana, perdana. Ha, bayangkan iftar perdana. Ada satu hotel tu hidangan 7 buah negara. Ha, 7 buah negara menghidangkan, kau fikirlah. 33 jenis air dihidangkan. Ha? 33 jenis air kalau kau minum semuanya, kau keluar dari hotel tu, kau lupa nama kau bin siapa tu. 33 jenis air, apakah gila kau minum 33 jenis air, kan? Macam tu lah. Dan kemudian, macam-macam. Dan menurut kajian yang dibuat oleh Pemerintahan Perusahaan Sisa Pepejal tu, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. Dan sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Cuba fikir. Jadi daripada membazir itu, kita shift kan duit kita. Kita beli, kita dah beli barang. Hari pertama mungkin kita tak pandai bajet lagi, dah lama tak puasa contoh kan, setahun dah tak puasa. Sekali bila puasa balik, hari pertama tu excited lah. Roti John seorang sebatang, mutamak seorang sekeping kan. Lepas tu kan segala makanan Cina kau beli, Yong Tau Fu, Char Kway Teow, Tau Fu Fa kan, dan semua nama Cina tu makanan yang kita memang makan kan. Lepas tu kita beli seorang setakung, ya Allah, kuih lapis seorang seloyang, la ilaha illallah, banyak sangat makan hari pertama. Sebab inilah hilang ingatan dengan beli semua. Sekali makan sikit-sikit tak habis. Tak apalah hari pertama. Hari pertama. Hari kedua, kau beli lagi. Pasalah bangang orang tu kalau beli lagi hari kedua tu. Banyak macam tu. Maknanya Nabi dah ajar kita, orang yang cerdik takkan membenarkan dirinya jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Esok tu janganlah beli macam tu lagi. Kurangkan, dapat jimat satu.
Yang kedua, balance tu tadi boleh kita salurkan pada tambah warak ni tadi. Nampak tak? Kita bantu dalam bab sedekah. Sedekah ni ada dua jenis, sedekah wajib dan juga sedekah yang biasa kita bayar ni. Kita bagi, kita bantu. Wakaf ni pun bagi khas. Kita tak tahu. Ada orang tu sampai wakaf masjid. Ha. Ada satu hamba Allah, dia tanya, ada tak mana-mana tanah, dia kata. Dia nak wakafkan untuk mak dia. Dia beli tanah tu harga 5 juta. Bina masjid 50 juta. Dia wakaf niatkan untuk mak dia. Ha, di Seremban. Saya tak nak sebut nama masjid tu apa. Kemudian dia kata, alang-alang dah wakaf untuk mak dia, saya nak wakaf lagi lah. Ada tak tanah lagi? Ada satu tanah lagi kat Seremban. Dia beli dengan harga 6.5 juta. Dan dia bina masjid tu, wakaf untuk diri dia dengan harga 100 juta. Kemudian dia beli satu tanah lagi. Beli satu tanah lagi di Langkawi. Dia niat dia wakafkan untuk isteri dia. Satu bina, dia bina satu masjid lagi dekat Langkawi. Saya tak nak sebut nama dia. Kan? Tapi maknanya, dan dia minta tolong, jangan beritahu. Dia yang sumbang. Tapi sebab kau orang baik, orang tahu. Hebatnya ada satu masjid yang dia buat tu, yang wakaf nama dia. Dah siap satu petak dah. Dia kata kalau dia mati nanti, minta tolong tanam dia dekat situ. Ha, bayangkan. Orang sampai tahap tu nak berwakaf. Kita memang tak lah. Kemampuan kita tak sampai tahap tu kan. Ha, tapi kita tak semestinya bagi banyak. Kan? Tak boleh bagi RM1, bagi RM50. Eh? Tak boleh bagi RM50, bagi RM100. Tak boleh bagi RM100, kau bagi RM1,000. Tak apa, kau lurutlah segala golang rantai dekat tangan kau tu. Tahulah dia orang nak buat apa. Kan? Ha, kita terpaksa tolaklah kat kedai. Kat kedai apa? Kat kedai pajak tu tengok berapa banyak dapat kan. Ha, yang tu lah kita wakaf. Sebenarnya tu ya, berlaku. Saya nak share ada satu kisah bagaimana seorang apa ni, hamba Allah ni, dia meninggal dunia sebab kanser. Anak-anak murid debat saya di Universiti Sains Islam Malaysia, ada yang buat kajian 90%, lebih 90% orang yang meninggal disebabkan oleh kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok siapa saudara mara dia, mak ayah dia yang meninggal sebab kanser, betul tak dia meninggal pada hari dan bulan yang baik? Cuba check sama ada Rejab, Syaban, Ramadan, Isnin, Khamis, Jumaat. Betul atau tidak? Mesti ada kena. Dan ni hamba Allah ni bila nak meninggal dunia, dia kata dia bagi kat mak, mak ni RM20,000, mak dengan ayah. Dia dah tahu sebab doktor dah cakap. Doktor dah cakap kat dia, dia ada masa dalam 2 ke 3 bulan dia lagi nak hidup. Kalau ikut diagnosis doktor tu lah. Tak semestinya tepat, tapi dia bersedia. Soalan bocor. Dia dah ready. Kita ni yang perasan nyawa kita panjang. Kan? Siap pas pagi, belum sempat satu Ramadan. Belum sempat satu Ramadan, baju raya dah siap. Kan? Bayangkan tu. Kan? Confident dia hidup pagi raya. Bayangkan tu. Kan? Yang dia ni dah tahu doktor cakap macam tu, jadi dia bersedia. Dia keluarkan duit dia. RM10,000 dia ni mak dengan ayah pergi umrah, dia kata. Buat belanja pergi umrah. Ni lagi RM10,000 bagi kat Along. Along itu nak pinjam, nak berniaga, kata. Lepas tu yang ni mak, yang balance ni tinggalkan RM500 je. Yang lain tu mak tolong bagi dekat semua masjid-masjid yang nak wakaf ni. Dia kata nak wakaf, dia kata bagi masjid-masjid yang nak wakaf ni. Macam contoh masjid ni nak pakai 50 juta, bagi 10, bagi 1,000. Masjid ni nak bagi 1,000. Macam-macam masjid dia bagi. Dan tinggalkan 500 sebab dia nak top up handphone. Sebab apa top up handphone? Dia nak telefon setiap seorang dekat dalam phone number dia tu, phone book dia, dia nak telefon seorang nak minta maaf, minta ampun sebab dia dah nak pergi, dia kata. Betul tak tu kematian yang dicemburui? Nabi kata orang paling bijaksana, orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. So kalau kita nak jadi orang bijaksana, bersedialah dengan kematian kita. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Kita tak boleh nak cek, oh boleh ni, sempat ni 100 hari ni. Mana tahu kan? Mana kita tahu? Tiba-tiba balik kan happy-happy, tidur, terlelap, tak bangun esok. Lah, mati seorang. Semalam dia ceramah sebelah kau kan dia duduk kan? Aku dah cakap dah. Jangan duduk tepi dinding tu. Dia mula call teori tu. Tak payahlah berkali. Ini contoh je kak. Contoh je. Kan aku dah cakap dah. Aku dah kata dah kan. Contoh. Ada macam-macam teori lah. Jangan ambil gambar bertiga nanti tengah mati. Ini macam cerita. Kan? Berantuk, terantuk kepala. Hantuk balik semula. Kali kedua tu siap. Ingat tak masa sekolah? Ingat tak kan? Walhal yang hantuk kali kedua tu lagi kuat pertama lah. So mati dua-dua tu.
Kan? Itu sebab dia kata tadi. Mana kata kita tak tahu kita mungkin akan pergi. Jadi ambil ni barakah hanya bulan Ramadan ni kita bersedekah, bantu orang yang susah, orang yang memerlukan. Lagi satu lagi kita tak tahu kan apakah sah. Kadang ada digambarkan bagaimana orang yang mati nanti masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur dia tengok, lapang juga kubur aku. Tak adalah lapang sangat. Lapang sikit lah lapang. Lapang juga kubur aku ni. Kenapa macam ni? Malaikat pun jawab. Sebab dulu pernah sekali tu, dalam satu program tu, kau datang, kau sedekah singgit. Singgit macam ni je lapang. Yalah, sebab masa tu kau ikhlas. Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Kalau aku tahu, masalahnya dah dalam kubur. Itu sebabnya kalau Allah bagi peluang yang dalam kubur tu keluarlah. Hidup dalam 10 minit jadilah. Dia bukan sibuk nak cari rumah dia. Dia akan sibuk cari tempat yang mana dia boleh menyumbang, boleh bersedekah. Baru dia tahu pahala sedekah tu macam mana. Saya baru-baru ni 12 hari lepas, 14 hari lepas, 2 minggu lepas. Saya baru balik daripada Tanah Suci. Kan? Baru balik daripada Tanah Suci. Alhamdulillah saya pergi bersama dengan 46 ahli keluarga saya. Dan sebahagian besarnya tu saya sedekah bawa pergi. Ada yang buat rayuan lah, pergi dekat insolvensi, confirm dengan clear kan nak beli pergi kan. Tapi dia punya seronok sebab dulu saya pernah buat dulu. Saya pernah buat kali pertama, kali kedua saya buat kan. Masa kali pertama saya bawa beberapa orang tu, aku terasa menung. Pertama saya, kedua buka account, menung. Kuih, dia kata. Terdengar lah bisikan kat telinga saya tu. Padam ke kau? Kau selalu sebut kan, sedekah tak pernah miskinkan orang kan? Kau rasa lah pula. Tu. Macam terdengar tu, setan punya kerja ni. Sebab masa tu bukan bulan puasa. Waktu yang terdengar setan cakap tu. Tidak, tu diri sendiri yang cakap tu kan? Jadi lepas tu, bila dah macam tu, saya pun, tak lah. Jalan je. Semasa tu saya buat 15 orang. Tak sangka baru ni, sampai 46 orang tapi tak semualah. Ada tu yang memang nak pergi sini. Dan alhamdulillah dapat bawa kan. Masa yang saya bawa yang sampai clear buku akaun saya tu tak sampai 3 bulan bila saya balik ke Malaysia, alhamdulillah tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Dan bila Allah ganti tu tak sedar, Allah, inilah jumlah yang aku keluarkan dulu kan, bila tengok kan. Tapi tak adalah masa tu mujur balik modal, tak adalah. Masa tu saya cakap kat hati saya, ya Allah, siapa pula lah yang aku nak tolong lepas ni, Allah tolong jangan angkat tangan. Jadi makna kata saya, orang kata apa, kita bila menyumbang termasuk wakaf ni lagi lah, wakaf ni kita bantu. Kita tengok kan warak ni kan, kita tengok dia nak bantu sosioekonomi masyarakat. Kita tak tahu kat luar sana ada orang susah, ada orang miskin. Dia orang miskin ni saya tak tahu kenapa dia kaitan orang miskin ni, anak mesti ramai, aku tak tahu kenapa anak ramai mengiat-ngiat anak. Arwah Abah saya dulu cakap kadang dia boring. Arwah Abah kan boring, jadi tak ada kerja lain. Assalamualaikum, salam beranak dia macam tu lah kan. Arwah Abah saya cakap kan. tapi dengan kesempitan hidup dia kadang-kadang nak sambung belajar semua ada kos. Nak melanjutkan pengajian, kos. Nak pergi sini, kos. Taksi, nak hantar, nak bawa, nak belanja, nak pergi beli barang kelengkapan dia, semua ada. Kan ada satu drama tu yang mama kakak nak balik ke apa cerita tu? Yalah, kau tengok Melo tu, Fidaus. Dah start ke drama tu? Dah. Bangang betul kan watak lelaki tu, gerak betul lah kan. Saya tak tengok lah one share dan TikTok. Tidak, saya tak tengok kah kan. Saja aku bawa. Tak adalah, tak cerita tu yang macam mana anak perempuan ni hantar pergi asrama, dengan kakak ni pergi asrama, orang semua balik, dia tak balik. Bani Dah Imran berlakon. Macam tu lah tajuk lebih kurang. Kakak nak balik ke macam mana lah. Susah, menangis-nangis. Dia sanggup duduk kat asrama tu seorang-seorang sebab dia tak nak kalau dia balik nanti ayah dia nak pergi duit belanja lagi, nak bagi apa. Kita, itu realiti masyarakat kita lah. Maknanya ada yang susah kat luar sana. Jadi salah satunya dengan ni kita boleh bantu perbelanjaan dia untuk sambung belanja dan sebagainya. Kan? Dan begitu juga, kan? Kita tak perlu risau duit kita ni
sudah confirm lah. Orang kata dalam bahasa Jawa tu in a good hand lah, kata kan. Maknanya dalam tangan pihak yang betul dah telah pun mendapat menerima kelulusan sebagai mutawali, iaitu sebagai pentadbiran. Dia boleh kutip, dia boleh salurkan nak buat dekat mana, untuk tujuan apa. Jadi itulah yang kita lihatlah. Segi qanaah ni jangan membazir, tapi belanja, sedekah, wakaf lebih tak apa. Bantu orang yang susah. Kan? Saya tengok ada satu realiti, saya tengok depan mata saya. Di Seremban ada seorang budak. Saya pernah bawa cerita ni, seorang budak. Dia masa tu sebelum PKP lah. Budak tu form 2. Bayangkan form 2 kan, form 2. Kemudian dia cakap masa kan ada hari apa tu, satu murid satu sukan dulu. Ya. Kan? Satu murid satu sukan. Hari tu dia minta tolong dengan cikgu dia, cikgu boleh tak saya keluar sekejap dekat sekolah tu, saya nak jemput adik saya sebab pengasuh tak boleh nak jaga hari ni. Jadi cikgu pun yalah, pergilah. Dia pergi sebab tempat pengasuh tu dekat je dengan sekolah dia, dekat dengan rumah dia, dekat dengan sekolah dia. Kemudian dia boleh pikul adik dia tau, dukung dia dekat belakang, dia bawa adik dia pergi dekat kantin tingkatan 2. Dia pikul, dia letak kat kantin tu, adik dia duduk, dia ambil nasi lemak, suapkan adik dia makan. Ni bukan melamuasa lah, dia suapkan adik dia umur 2 tahun, suap adik dia nasi lemak. Nasi lemak semata-mata 2 ke 3 tahun je lah, suap nasi lemak semata-mata, tak ada sambal, tak ada apa, nasi lemak semata-mata. Lepas tu cikgu yang lain nak bagi duit, cikgu nampak ni, nak ambil lah ni, pergi beli lauk ke apa semua. Tak apa, okey. Tak apa ibu, tak apa, okey. Dia kata. Dia suapkan adik dia makan. Lepas tu cikgu yang lain tanyalah, dia tu kenapa? Dia tu kenapa macam tu? Cikgu kelas dia dah menangis. Cikgu kelas dia kenal dia, dah menangis. Rupa-rupanya, adik yang dia pikul tadi, adik dia, maknya meninggal dunia waktu melahirkan adik dia ni. Dan semenjak daripada adik dia ni lahir, dialah yang tanggungjawab pikul kendong adik dia, bawa pergi check up setiap minggu, setiap bulan, sampailah adik dia berumur tahun. Anak kita tingkatan 2 belum tentu boleh buat benda tu. Anak kita yang tahu dia berzikir dengan itulah kan. Kan kat rumah memang tawaduk betul lah. Jadi kalau kita tengok kan, itulah keadaan anak ni. Dan kemudian dia ni nak kata-kata pandai sangat tak tahu nak, dia kategori galus, gagal lulus, antara gagal dengan lulus lah, dia tengah-tengah galus. Memang ada lah istilah tu, kau gelak pula kan, abang-abang. Jadi dia memang tak pernah, dia memang tak ada nak terima, tak ada. Kalau orang bagi macam tu dia takkan terima. Tetapi pada hari nak raya sebelum ada bantuan-bantuan ni, ramai yang beratur ambil. Di masa tu dia ambil lah, sebab nama dia ada, dia ambil, dia bawa balik untuk raya. Ayahnya OKU Tempang, kerja dekat car wash, dan dialah yang jaga hal ehwal rumah, kemas rumah dan sebagainya. Orang-orang macam ni lah yang kita kena bantu. Kalau sampai masa dia nak sambung belajar, sampai dia nak ni, dia tak rasa, dia rasa dia menyusahkan keluarga dia, sebab adanya insentif dana yang seperti ini, seperti wakaf untuk bantu mereka yang memerlukan. Dan tu sebabnya kita tengok tadi qanaah berpadu dengan sikit. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Persediaan untuk hari kebangkitan, kita akan mati. Sama masa kita awal lagi kita cerita pasal mati je kan. Akhir-akhir ni tak tahu kenapa, kita mati je. Kan? Siapa-siapa pun mati kan. Apa raja-raja mati, macam mana lagu tu? Siapa lagu, siapa tu? Kau ni semua tak tahu je. Tukarlah orang depan ni. Kau kata saya dah 2 kali sepentas kat dia ni. Tak saja gurau. Saya kalau tak gurau tak jadi. Kawan dekat bawah si baik, aku tak jadi MC, mampus. Tak adalah. Tak semua akan mati. Ingat tak Jibril kata apa? Malaikat Jibril kata dekat Nabi, sebenarnya pesanan untuk kita. Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu, kena sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah apa pun sesuka hati kamu, buatlah apa pun, kerana sesungguhnya kamu akan dibalas dengan setiap apa yang kamu lakukan. Jadi kenapa kita nak tunggu kita dibalas untuk buat benda yang tak elok? Apa kata kita buat benda-benda yang baik? Hari ini capai borang, isi, buat potongan gaji,
kita ni join borak, saya tak boleh nak potong gaji, saya memang tak ada gaji, tak berapa dia bayar ni pun aku tak tahu. Kalau kau bagi kurma kan aku syukur je lah kan. Dah elok tu kat dulang kurma tu dah rapat. Tu aku punya tu. Bukan pula tu. Kau bayangkan tu. Ha, macam tu lah cerita kan. Saya ni sebenarnya straight forward dia kan. Macam tu kan. Wow kan. Tuan. Jadi makna kata kita ni persediaan untuk akhir kebangkitan. Kita akan mati. Sampai masa kita akan mati. Masa kita akan mati. Tapi apa ni saham akhirat yang kita nak buat? Apa dia? Salah satunya ni lah. Bantu. Sumbang mana yang kita boleh. Buat potongan gaji ni mudah. Macam orang perempuan dia paling rajin sekali. Saya tengok dekat pusat zakat PPZ ni, orang perempuan lah, staff wanita lah paling ramai sekali buat potongan zakat berjadual. Orang lelaki tak, sebab orang lelaki ni jenis memang suka bayar banyak. Dia tu suka bayar sikit. Macam tu lah bezanya, proudnya orang lelaki ni potongan zakat berjadual kan. Siapa nama tak tahu juga. Ilman. Saudara Ilman dah buat potongan gaji dah untuk wakaf ni. Ha, asyik baik dia buat. Buat potongan gaji. Jarang lelaki terpilih je yang buat ni. Buat potongan gaji kan. Orang perempuan dia buat sebab zakat tu dia dah plan dah pendapatan dia bayar dia, sebab zakat ni menyucikan harta kita. Menyucikan macam mana? Menyucikan daripada dosa dan juga menyucikan yang bukan hak kita. Bagilah dekat orang. Yang bagi dekat orang. InsyaAllah. Yang kita bagi ni, yang kita masukkan untuk dana, untuk sedekah, untuk wakaf, kita bagi dekat orang. Sebenarnya itulah kita punya. Kita bagi kan, habislah duit. Tak habis. Kita punya. Kita sedekah kat orang tu, kita punya. Macam contoh, yang macam bila saya bawa, yang contoh yang saya kata bawa, yang apa, saudara-saudara yang pergi umrah, yang susah. Ya? Satu benda yang paling mahal sekali yang saya dapat daripada dia orang, doa. Itu lah. Murahlah rezeki kau, panjanglah umur kau. Semua tu doa. Baik-baik kan. Tak ada pernah lagi orang marah sedekah. Eh, kau jangan sedekah kat aku boleh tak? Aku bunuh kau orang. Oh, tu bayangkan. Tak ada orang macam tu kan. Terima kasihlah banyak-banyak. Allahu Akbar. Nampak? Itu sebabnya kita buat tanam saham akhirat. Macam bulan Ramadan ni, salah satu lagi cara kita boleh buat, buat baik pada rakan-rakan arwah. Contohnya, kalau ada mak ayah yang dah tak ada, buat baik pada rakan-rakan ni yang kita kenal. Ha, pergi jumpa. Makcik, ingat tak saya? Siapa? Sayalah Jamilah. Jamie. Kan? Saya Jamilah. Milah mana? Anak arwah ni. Lah, dah besar. Kau dah habis sekolah. Dah kahwin lah. Anak dah 5 dah. Ya Allah. Ni ha. Acik ada bawa sikit beras. Acik, terima kasih. Ni ada tepung, ada gula. Ya Allah. Duit tak ada. Duit tanya. Ada. Duit ada. Kita bagi. Bila kita bagi, bukannya kita habiskan duit kita tau. Sebenarnya saham tu untuk kita juga. Kita bagi dekat orang, kita juga dapat. Malahan Nabi janji apa? Nabi sebut dalam satu hadis, sungguhnya tidak akan berkurangan harta orang yang berinfak. Malahan bertambah. Apalah kita risau. Kita bagi infak ni, kita bagi ni dekat dalam dana wakaf ni kita bagi. Cuba tengok. Apa beza pada rezeki kita buka puasa hari ni? Ada beza. Tengok besok, apa beza dia? Lepas tu tambah lagi. Saya ingat saya nak tambah lah dana wakaf tu. Tambah lagi. Tengok berbeza hidup kita. Saya dah rasa dah benda tu. InsyaAllah rasa. Tak pernah lah orang kata kan. Terkadang bila selat. Tapi selagi kita tak mula, kita takkan rasa. Kelazatan memberi sebenarnya. Daripada menerima. Itu sebab Nabi sebut. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Wah mikir, macam mana pula bagi itu lebih baik daripada menerima? Sedangkan terima lah lagi best. Sebab dapat terus. Kau bagi ni, kau keluarkan. Rupa-rupanya, memberi itu hanya orang yang buat je faham. Kemudian Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya. Siapa pula yang paling kaya ni? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nak dapat berkat. Apa tanda-tanda keberkatan? Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Jangan risau. Penceramah ni kalau dia tanya, dia jawab balik. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Saya pernah ceramah dekat masjid Kuala Bilah tu. Ada satu masjid kat Kuala Bilah. Saya cakap, apa masuk selawat makcik? Apa masuk selawat? Menjawab balik makcik tu. Nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula. Dah kena marah pula.
Jadi apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Tanda-tanda keberkatan rezeki yang pertamanya, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham, umum-umum? Eh? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham? Faham eh? Ha, dia faham dengan setuju ada beza tau. Saya tanya, faham tak? Faham. Setuju tak? Itu susah tu. Kita dah bagi dah tu ayat kan. Tanda-tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah, bahagia je, happy je dengan suami, happy dengan isteri. Yang abang tadi pun lupa buat wakaf, wakaf warak. Ya ke bang, berkat rezeki kita ya, eh? Mudah-mudahan. Hindu sangat ngambang. Tak tahu kenapa. Sebenarnya abang bayar ni kan, serindu pula. Ha, jatuh lah kan. Suami balik pun jadi romantik je. Benar tu? Kan, berkat. Yang, yang. Apa, masaklah. Kan nak buka je lagi. Yang tahu kan, abang tak boleh kalau tak nampak muka isteri abang satu hari ni pun tak boleh kan. Kau tak nak geli-geli lah. Kau happy, kau cakap je lah. Kau tak dapat, tapi cuba dapat macam tu. Suka tak suka je kau? Suka ke tak? Suka ke tak? Suka. Kan? Tak tahu suami balik? Yang dah cukup. Dah. Nampak isteri tengah basuh pinggan. Dah cukup dah. Pergi masuk dalam. Pergi bersiap. Biar abang sambung. Suami basuh pinggan ni dengan tak pakai baju korporat putih siap logo Yayasan Pelajaran Marah. Contoh kan. Dia tolong basuh pinggan. Sono ke tak sono? Sono. Kan? Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Tapi dia rasa happy sangat. Betul tak? Yang seterusnya, is suami better. Yang pi bancuh hai kopi. Kita minum sesama. Abang, abang buat kuih apa? Abang buat kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih kapal. Ada kuih kapal. Itulah tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan kapal. Happy je. Romantik. Siap-siap dua pagi. Betul. Happy. Ataupun suami balik. Ya. Nah, ambil ni. Voucher spa muslimah. Ambil. Nanti boleh cuci rambut, massage semua. Lepas tu boleh pedicure, manicure. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak kita, anak abang jaga. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun ya. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar macam tanda tu. Tak adalah, tak. Tapi happy nak. Tak adalah abang nak bayar dah, abang nak bayar dah pergi. Bayangkan. Tu tu tanda berkat rezeki tau. Saya ni penat-penat pergi ceramah kan. Kadang wife saya tanya, abang penat ceramah, sian abang. Tak ada apalah, okey je. Kadang ceramah dapat kurma je, abang okey. Abang tak ada masalah. Abang okey je. Tak ada masalah. Dah rezeki ya, adalah keberkatannya kan. Macam tu. Jadi mana kata kita rasa happy, kita rasa bahagia. Nampak tak? Kemudian yang ketiga, anak-anak berjaya. Anak-anak berjaya. Kita seronok tengok anak kita berjaya. Anak dalam bidang akademik. Menitis saya mata seorang ibu tau, nampak anak dia kombo. Bang, anak kita dah kombo. Suami kata, kau agak-agak lah. Ni kombo tadika ni. Kombo tadika pun dia meraup. Belum kombo kolej lagi tu. Kan? Kombo tadika pun nak mengarung. Nak kita kombo. Kombo sama. Anak-anak berjaya dalam bidang ni. Tak payah tu. Anak baru darjah satu, dapat nombor tiga dalam kelas pun kita rasa nak celebrate lah. Darjah satu tu. Nampak lah. Kita tengok dekat meja lain tu. Marah dia, pot kat dia, bapak dia marah. Kau nak pindah kelas mana lagi? Dah turun kelas, turun kelas, turun kelas. Sebelah ni dah ada toilet dah. Kau nak pergi kelas mana? Macam tu kan, punya kan. Tapi anak kita berjaya, kita rasa happy. Itu ketiga. Keempat. Keempat tanda keberkatan rezeki kat tempat kerja, kat masyarakat. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Tengok macam MC ni. Saya senang dengan dia. Dia dah mula tak senang dengan saya tadi.
Dua. Tak adalah. Macam itulah. Jadi mana kata kita rasalah, kita rasa senang dengan orang-orang, senangkan kita tu pun tanda keberkatan. Kelima, kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Senang nak solat, senang nak puasa, senang nak mengaji, senang nak isi borang, join bayar untuk warak, senang. Siapa yang selian? So ni bukan paksa, tapi betul. Kita rasa ringan nak bersedekah, ringan nak tolong orang, insyaAllah. Betul. Dan kemudian yang keenam, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah kita, itu pun tanda keberkatan rezeki. Itu tidak termasuk yang tin 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 shopping. Tetap dia kata, itu kau yang order, kau faham? Ni kau masuk rumah, kau jamu dia makan, itu. Dan yang ketujuhnya, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kan ada orang cakap, tak tahulah kenapa hidup aku ni macam ni je lah, kerja macam ni lah, teruk lah, apa, bertahun aku kat marah ni, takat tu je lah. Ada orang cakap macam tu. Tapi bukan marah kat sini ni, cawangan Zimbabwe dengan Burkina Faso lah. Sebenarnya kita kena faham, dalam hidup kita ni kadang ada 5 perkara yang kita nak. Tuhan tak bagi satu, kita dapat 4 lah. Satu ni kita heboh, rezeki aku memang tak ada lah, tak tahulah hidup aku ni kenapa jadi macam ni. Kenapa tak? Kadang kita kena check balik, ada tak benda-benda lagi yang aku tak buat? Ada tak apa-apa lagi yang aku tak cuba lagi? Ikhtiar kita kan, persediaan kita untuk hari kemangkitan, cuba check balik. So kalau kita boleh buat, kita buatlah. Kita petikaikan satu. Sebenarnya hakikat rezeki ni, hakikat rezeki ni ada 3. Saya selalu share, hakikat rezeki ada 3. Yang pertama, apa? Yang pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Ada orang rezeki dia naik pangkat, ada orang rezeki dia dapat bonus, ada orang rezeki dia dapat komisen tinggi, ada orang rezeki dia suami dia naik pangkat, ada orang rezeki dia suami dia suruh dia pencen awal sebab suami dia boleh sara dia, ada orang rezeki dia dapat melancong, ada orang rezeki dia anak ramai, anak ramai 10 orang anak sambil-sambil balik kerja tu, 10 orang anak tu belum betul-betul gitu, baru sambil-sambil lah 10 orang anak. Rasa azab besar anaknya, risau. Ada rezekinya. Bila dah besar besok, anak semua dah kerja. Hari ni berapa bulan? Dia hantar mesej kat grup family tu. Assalamualaikum. Ibu nak beritahu hari ni dah pun 28 hari bulan. Masih ada yang belum bank in duit bulan ni. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Masuk slip. Bayangkan 10 orang anak, RM500 seorang. Tak RM5,000. Contohlah. Ya, rezeki. Punca rezeki. Kedua, kadar rezeki pun Tuhan tentukan. Dan yang ketiga, bila dapat rezeki itu pun Tuhan tentukan. Contoh rezeki kahwin. Ada orang cepat kahwin. Ada orang jamatan ni pendek. Maksudnya, kejap dah jumpa jodoh. Ada orang jamatan ni panjang, lambat dapat jodoh. Tapi, rupanya Allah nak bagi yang terbaik. Ada orang tu rezeki dia, jamatan dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Contoh. Ha, yang faham-faham, tak faham sudah. Jadi, makna kata, hakikat rezeki. Contohlah macam bila dalam parlimen tu dia bersidang untuk menentukan, kan kita tunggu pengumuman tu kan. Bagi menghargai jasa penyewaan awam, macam tu lah kan, contoh lebih rakyat kan. Mengumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Masa tu ada 3 respon penyewaan awam. Respon yang pertama, berita jah dia seorang tu. Respon yang kedua, okeylah pada dulu 500, naik 200, okey tu. Yang kedua, yang ketiga, terus berlari kat mesin ATM tu cucuk. Tak ada pun, belum lagi, baru umum. Baru umum. Tapi pada dia, besar 700 tu. Besar 700 tu sebab dia dah janji tadi nak tukar kasut koyak anak dia. Dia dah janji nak bawa family dia pergi makan kat kedai Tom Yam kat tepi jalan tu. Memang tak ada kedai tengah jalan, aku tahu. Kedai tu lah. Sebelum kau cakap, baik aku cakap dulu kan. Jadi itulah dia. So, sebabnya kita kena lihat apa lagi aku tak buat. Salah satunya mungkin wakaf, sedekah yang seperti ini. Dan cuba buat. Itu sebab dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana yang kita suka, yang kita cinta, yang tu kita kena bagi. Lagi banyak, lagi bagus. Biar terasa, bila bagi tu terasa. Ni bagi tu, yang kita tak terasa, bagi singgit, tak terasa. Cuba buat-buat tersilap. Zam. Tertekan mah patut 50.
Zab terlebih. Tengok, 500. Jumpa balik dengan Ilman. Cik Ilman minta tolong sangat. Saya tersilap sedekah tadi. Bolehlah tersilap. Dia bila terasa, itulah. Sebahagian berharta yang dicintai ini. Itu sebab bila nampak tabung, kita cek dalam beg kita. Rupanya ada dua line je. Satu RM5, satu RM50. Mana yang kita sayang? Ustaz, saya sayang betul RM5 tu. Saya bagi RM5 tu. RM50 ni, Ustaz sayang. Siap dia. Dia kata macam tu. Wah dia, tu janganlah kau nak tipu siapa kan. Itulah dia. Kita sebenarnya ciamah sampai kau apa? Sampai kau 4. Oh ya ke? Sejam je lah. Oh macam tu. Sebanyak lagi nak cerita ni. Kan? Jadi, mana kata dalam bab keajaiban bersedekah ni, memang terlalu banyak. So, sebabnya kita, cita-cita kita dalam hidup kita, jangan nak jadi kaya. Tapi kalau nak jadi kaya, kita kena ada modal. Modal dia sedekah. Kan? Nak jadi kaya ni sedekah. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan? Tak. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup. Dia boleh ganggu kepala. Pening kepala kau. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh orang tu. Dia sebab apa? Sebab dia dah terbiasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Macam kita lah. Kalau tiba-tiba lah. Manalah tahu. Dengan ini saya boleh dengan ini sikit pengumuman daripada Yayasan Pelajaran Mara. Khusus untuk mereka yang hadir pada hari ini. Kita umumkan semua yang mendengar ceramah hari ini. Yang duduk saja, yang berdiri tak dapat. Yang mana yang berdiri buat-buat bajet-bajet tak tengok baju, tak dapat. Yang betul-betul duduk kursi yang disediakan oleh penganjur, kita berikan insentif setiap seorang, taklah banyak sangat, RM500,000 setiap seorang. Contoh tau, ni jangan, bukan tuntut, jangan kau tuntut ni contoh. Katalah dapat RM500,000. Kan? Saya nak tanya puan yang kat depan. Ya puan. Yang pakai mask ni. Tak ada orang lain yang pakai mask. Dalam ni seorang je pakai mask. Oh, ada seorang di belakang. Okey. Puan, saya nak tanya puan. RM500,000 dah kaya ke belum? Saya cakap. Kaya dah. Belakang tu puan. Tu. Ya. Puan rasa dah kaya ke belum? Dah. Saya nak tanya puan ini dah kaya belum RM500,000 tu? Belum. Okey. Tengok. Puan yang pregnant ke? Ya Allah, berapa bulan dah? 6. Saya tengok pun tahu perempuan. Tak mak dia. Aku tak habis cakap lagi. Kau jangan. Tak. Mana kau tahu? Adalah. Tak, puan rasa lah. RM500,000 dah kaya belum? Dah. Sebelah tu. Dah kaya ke belum? Dah. Sebelah tuan lah. Dah kaya belum? Dah. Puan. Dah, puan. Ada yang cakap dah, ada yang cakap belum. Sebab berbeza-beza. Siapa yang cakap dah, ada harapan. Kalau betul dapat RM500,000, besok dia bagi surat berhenti dah. Saya rasa cukuplah saya tugas di Mara ni. Saya nak kejar cita-cita saya. Macam tu kan? Dia nak cuti, dia nak rehat. Sebab pada kita banyak. Tapi pada setengah orang, duit tak banyak. Kan? Tu yang saya heran bila saya camah ada masa-masa PKPB hari tu. Secama dekat PKNS Shah Alam. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah Ustaz, time ni Ustaz, harga tengah murah ni, berapa? Dan 1.2, 1.3. Apa benda bercakap dengan aku macam tu? 1.3, 1.4. Murah kan dia? Puan jodoh bilangan ni pun tak kena kan? Hanya, dia kata. Dekat Putrajaya tu kan, dapatkan rumah ni dengan sahaja bermula. Hanya 2 juta. Hanya. Puan jodoh bilangan kau tu tak kena kau tu. Kita kalau belilah rumah harga 3 juta lah. Aku rasa memang rumah aje lah. Perabot pun tak ada. Wayar, aircon pun tak keluar. Wajipas tu terkeluar-keluar macam tu je. Bini pun cakap, bang, jom makan bang. Kau pergi kat dinding. Jilat je tu. Memang kau tak makan apa lah. Kau jilat lah rumah. Tak ada benda lah rumah tu. Agaknya lah kalau kita, sebab kemampuan berbeza. Sebab pada orang lain. Saya jumpa orang kaya ni. Lain buah dia. Sebenarnya kat rumah ada satu Datuk Seri tu. Besar betul rumah dia. Dia kata, ya Allah tu, mahal kan rumah. Tak ada lah Ustaz, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Kau cakap kan? Ada satu Datuk tu lagi pula. Makan dekat rumah dia, dekat Kajang. Lepas ceramah saya makan. Dia bagi saya rasa satu kopok tu, Ustaz rasa kopok ni. Sedap lah.
Sedap. Itulah tu, isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu, kenapa kau beli kilang tu? Rasa dia sedap. Kasar betul kau bergurau. Tak, kalau sedap kau beli banyak, bagi semua rasa. Kan, ini tak kau beli kilang lagi. Gila betul. Pernah nak makan kat kedai makan kan? Sedap lah kedai ni. Sedap makan kat sini. Yang kita beli kedai ni nak? Tak ada. Tak ada sama macam tu. Tapi itulah dia. Pada setengah orang, Allah uji dia dengan kecukupan. Itu sebabnya kita biarlah cukup. Kita bahagia, sudah. Kan? Kita sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Nampak? Share. Eh? Share. Jangan tamak. Faham? Nah, kau mulalah fikir muka-muka. Kata, ini bulan Ramadan tak disangka baik eh? Nah, maksudnya kongsi ni sedekah lah. Bantu orang, orang susah. Ramai orang yang memerlukan. Eh? Jadi salah satu cara ni wakaf. Wakaf ni macam saya kata ni, wakaf ni maksud dia terhenti. Terhalang. Maknanya dia tidak boleh guna dana tu untuk tujuan lain. Memang tujuan yang baik-baik. Dia tak boleh sebab ada lebihan, bolehlah kita guna celebrate untuk sambut maram ni. Tak boleh, dia mesti untuk tujuan lo. Wakaf. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mati Allah sekalian, saya faham. Ya? Signal-signal yang diberikan tu saya faham. Dengan cara kalau duduknya MC tu dah tak pun selesa dah macam ni tu kan. Jadilah dengan masa yang berbaki ni, saya ingatkan macam mana yang disebutkan, jangan kejar kaya tapi kejarlah bahagia. Kena satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Nak bahagia, nak bahagia, nak senang, nak lapang, tu dia sedekah banyak-banyak. Nah, ini wakaf ni insyaAllah kan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada sebab Nabi sebut macam tu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagilah sebanyak-banyaknya. Kita tak akan rugi. Kita tak akan rugi. Malahan, kalau kita berbelanja untuk satu tujuan, contoh beli kereta, sampai masa kereta tu akan lama. Kita beli rumah, berapa kali cat pun, akhirnya orang tahu, design dia dah lama dah. Design lama. Kau cat dah baru macam mana pun. So, kenalah ubah suai, renovate balik, buat, berhabis untuk tu. Tapi, belum tentu lagi dapat bawa pada saham akhirat, belum tentu lagi. Tetapi apa yang kita berikan pada hari ini, insyaAllah untuk diri kita, semangatnya untuk diri kita. Jadi ambil peluang ni bersedekah, berwakaf dengan wara, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Saya doakan semua yang ada dekat sini pada bulan Ramadan ni diberikan kesihatan, diberikan kepanjangan umur dengan segala kebaikan, diberikan murah rezeki dengan segala keberkatan, diberikan